Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Saya Muhammad Zufami daripada Media Techno. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk channel saya Muhammad Zufami bin Samsin. Okay, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh membuat lebih kurang macam ni. Yang sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana nak kira pelajar lelaki, pelajar perempuan, tapi saya nak gunakan satu cara lagi, iaitu menggunakan pivot table. Okey, jadi saya boleh tekan satu mana-mana point kat sini. Saya tekan insert. Kat sini ada pivot table, tekan. Okey, dia akan pilih data yang kita insert tu. Saya tekan ni nak buka kat existing worksheet pun boleh. Okey, saya tekan existing worksheet. Location saya buat kat sini. Okey, senang kita nampak. Saya tekan okey. Okey, sekarang dia nak tanya apa yang kita nak letak yang pivot table tu. Okey, contoh saya nak bagikan jurusan yang paling atas dan jantina. Banyak-banyak value dia, saya nak tahu berapa orang pelajar itu. Okey, nombor IC pun tak apa, kita boleh keluarkan macam ni. Okey, kalau kita tak nak nombor IC pun okey. Jadi kita boleh tengok kejutan lelaki berapa orang, kejutan kimia berapa orang dan sebagainya daripada sini. Jadi ini adalah kolom kita. Jadi kalau saya masukkan nama dalam kolom, dia keluar pelajar. Jangan calculate satu persatu kat sini. Jadi ini susah nampak. Jadi nama saya akan remove dari sini. Jadi macam ni sama je dengan apa yang saya buat sebelum ni, data tersebut. Jadi saya boleh offkan ni. Saya nampak berapakah jumlah pelajar bagi setiap kejuruteraan. Dan kalau saya buka sini, saya boleh nampak berapakah pelajar dari setiap kejuruteraan lelaki dan perempuan bagi setiap. Jadi dengan menggunakan pivot table, kita dapat mengetahui dengan mudah bagaimanakah hendak mengeluarkan, melakukan analisis berapakah jumlah pelajar lelaki perempuan. Tapi sebelum tu, boleh tengok video saya macam mana nak daripada nombor IC kita tahu terus lelaki dan perempuan. Okey, semoga sedikit perkongsian ini akan dapat memberikan manfaat kepada semua tentang penggunaan pivot table. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk juga daripada Allah melalui kelemahan diri saya. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe untuk Kat Media Tech, subscribe channel YouTube saya Muhammad Zufami bin Samsudin, serta follow Facebook page saya untuk Kat Media Techno. InsyaAllah banyak saya akan kongsikan. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.